Saya pikir ini sangat itu pribadi lah ya, sebab bagi itu pemerintah dia akan menggunakan apa ni event kemerdekaan itu untuk menyatakan kemajuannya. Itu bagi orang-orang itu apa ini kan yang merdeka. Tapi bagi orang ramai, saya pikir agak berbeda. Mereka saya pikir lebih pikirkan tentang kerainya, meraihkan apa ni untuk iseng-iseng lah. Tapi tidak sampai merenung bagaimana apa ni kita sekarang ni sampai ke tahap itu. Saya pikir tidak ramai, dan juga tidak ramai yang menyadari ataupun yang apa ni mensyukuri apa yang dia dapat daripada hasil itu kemerdekaan. Saya selalu menganggap bahawa merdeka ini lebih daripada sekadar simbol. Ini bukan upacara untuk mengangkat bendera atau untuk kita melihat perarakan dan sebagainya, ya. Tetapi lebih penting daripada itu adalah untuk kita menanamkan semangat kemerdekaan dalam diri kita. Ini sebahagian daripada proses nation building. Dan saya nampak, sebab itu saya selalu cemburu dengan Indonesia, ya. Proses pembinaan jati diri mereka, proses nation building mereka, ya, cukup luar biasa. Ya. Dan kalau kita boleh mengambil contoh daripada Indonesia misalnya, bagaimana patriotisme itu diterjemahkan dalam tindakan. Ya. Kadang-kadang kita ni menghabiskan masa untuk menghujahkan tentang bendera terbalik. Ya. Kalau itu merupakan satu kesalahan, maka orang itu patut dihukum. Ya. Dan kita juga menghabiskan banyak masa kerana isu yang saya fikir dalam konteks kemerdekaan ini lebih kepada sekadar ritualnya. Ya. Tetapi bagi saya adalah untuk menanamkan semula semangat, ya, patriotisme di kalangan, terutamanya di kalangan anak muda kita untuk mempunyai satu kesedaran, ya, keyakinan, kecintaan kepada negara ini. Ini keperluan yang sangat penting bagi kita. Ya. Dan ini melalui satu proses yang panjang. Ya. Kita tidak melahirkan patriot. Hanya dengan menghafal rukun negara, ya, kita tidak melahirkan patriot hanya dengan mereka yang memegang bendera, tetapi kita melahirkan patriot yang merasakan bahawa mereka sebahagian daripada seluruh kerangka rakyat negara. Mesti mereka jadi sebahagian daripada satu masyarakat yang toleran, yang bebas, ya, yang berfikiran terbuka, yang dapat melihat kehadapan, ya, dan kemudian untuk membantu pimpinan, ya, dalam menjayakan pelbagai usaha untuk membawa Malaysia kepada satu tahap yang lebih tinggi. Ya. We are talking about the next level. Jadi bagi saya, kemerdekaan Malaysia dah 62 tahun. 62 tahun sebenarnya adalah usia dianggap sebagai orang tua lah ataupun senior citizen lah, kalau manusia kan. Ya. Tapi kita juga harus memastikan bahawa dalam proses itu selama 62 tahun kita mempunyai sebilangan besar anak-anak muda, ya, yang sebagiannya mereka ni tak memahami arti perjuangan kemerdekaan dan sebagainya atau makna kemerdekaan itu sendiri. Bagi saya itu tidak memeranjatkan, ini masalah keseluruhan orang muda, tetapi pengisian yang lebih penting ialah untuk mengingatkan kita bahawa ada makna itu sendiri, ya, luar daripada sekadar simbol, luar daripada sekadar totem pole. Kita harus melihat bahawa kita dapat melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu, ya, dan untuk memastikan kita melonjakkan kedudukan kita pada satu tahap yang baru. Well, aku yang paling di atas kepala aku betul pada bebas tu belum merdeka. Merdeka ni adalah dia menjawab hanya pada diri dia, pada Tuhan dia saja. Jadi kalau engkau bertinggik lagi pada sesuatu benda yang
superficial itu belum merdeka. Maksudnya kalau kalau sama ada fizikal merdeka atau mentaliti merdeka. Jadi kalau masih banyak terikat-ikat, satu aspek belum merdeka lah kan. Dan manifestasi merdeka mungkin apa yang korang cakap tu, melalui bendera tu tak cukup. Itu hanya luaran saja pada aku. Engkau boleh kibar tu, tapi yang sepengibar ni, itu yang kita nak tahu, sama ada dia merdeka. Dia orang-orang yang merdeka ni, dia contoh-contoh yang orang-orang merdeka pada aku seharusnya adalah ulama, intellectual, seniman. Dia dia mesti merdeka. Dia dia tidak minta simpati. Itu kalau dia bagi pendapat dia tidak minta simpati, itu dia merdeka tu. Kalau dia dia tidak takut dengan ada pendirian yang jelas dan yang kuat dan dia pegangnya agam dia, itu orang merdeka lah. Dia hanya takut, dia hanya takut Tuhan dia saja. Itu orang merdeka. Secara umum sambutan merdeka ni ritual lah. Kena sambut sebagai menghormati, kerana itulah tarikh kita merdeka. Dari segi pengizirian dia pun zero je. Kita mengingat benda-benda sama, saya pun tak tahu apa lagi jenaka akan berlaku. Apakah orang letakkan bendera-bendera kecil penuh kereta, orang letak bendera kecil penuh bas, orang berteriak dan menjerit. Padahal kan, ni bulan merdeka, kita nak sambut bulan merdeka ni, kita masih bergaduh pasal masalah skat, kita masih bergaduh mengenai masalah jurang kaum, kita masih lagi bergaduh mengenai perbezaan pendapat yang boleh diselesaikan oleh secawan kopi, tapi telah menjadi isu yang besar dalam media. Kadang-kadang, orang yang sama menyeru kita kepada keamanan, kepada perpaduan dan keharmonian negara. Tapi orang yang sama juga adalah batu api yang merosakkan semua benda yang dia cakap. Jadi kadang-kadang dia menjadi satu jenaka. Besok kalau banyak ahli-ahli politik pula bercakap tentang raikanlah merdeka dengan keharmonian, raikanlah merdeka dengan perpaduan kaum, kita akan rasa jenaka. Bukankah minggu lepas anda yang menjadi orang yang menghuraharakan negara? Bukankah sebulan yang lalu anda yang meniupkan semangat perkauman? Jadi kadang-kadang saya rasa macam bolehlah raikan mereka, tapi tak perlulah melihut, apa, tak perlulah diacuan oleh orang politik. Kerana mereka mencipta kerosakan, lepas tu mereka akan mempergunakan pula bulan merdeka untuk melaung-laungkan kebaikan. Ini benda-benda yang saya rasa kalau budak muda sekarang ni kata auta lah, fake. Poyo dia kata. Tu saya fikir kata, alangkah baguslah kalau kalau NGO yang merasa mereka prihatin, gabungan badan penulis yang merasa mereka prihatin, sudah sampai kemerdekaan ni tidak lagi diacu oleh orang politik lah. Yang sebenarnya mereka mencipta kerosakan pada 11 bulan yang panjang. Kemudian mereka berpura-pura pula melawangkan perpaduan pada satu bulan merdeka ni. Jadi saya fikir berhentilah jenaka ni. Terutama kita pun dah ada kerajaan baru. Tak payahlah diulang-ulang jenaka ni hingga akhirnya orang menganggap bahawa kemerdekaan adalah pentas jenaka untuk orang politik. Itu mungkin pemahaman umum lah tentang merdeka kan. Diorang semua perlukan satu macam acara ataupun satu hari nak mengingatkan kembali hari kemerdekaan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kenapa perlu merdeka banyak kali kan? Merdeka tu sekali je kan? Dia sekali terus dah tak ada rasa tak merdeka dah kan. Jadi kalau soal pengisian, selagi masih ada lagi isu-isu yang yang macam remeh kan, yang yang mengganggu kan, apa tu, sesebuah masyarakat kan atau negara tu, kemerdekaan tu masih masih belum tercapai sebenarnya kan. Mungkin idea sesebuah merdeka, kemerdekaan tu lah yang orang orang dah letak ideanya, merdekanya mesti macam gitu, mesti ada tiap-tiap tahun kibar bendera lah apa kan. Tapi untuk saya, merdeka yang sebenar ni adalah bila kita tidak terikat dengan apa pun kecuali yang satu, Tuhan kan. Sebab kita ada setiap hari apa, ada je masalah kan. Bila kita masih rasa ada masalah,
tiap-tiap hari tu ada rasa macam kebimbangan kan, kemurungan tu semua. Macam mana kita nak cakap kita dah merdeka kan? Pada pendapat saya, kemerdekaan ni memang satu definisi yang besar kan. Dia bukan dari segi bebas dari penjajah je, dia juga boleh kata kebebasan jiwa. Dari segi orang berkarya pula, dia kebebasan untuk berkarya. Dan kita boleh keluar rumah dengan rasa selamat dan aman. Lagi-lagi sekarang dah ada media sosial kan. So kebebasan tu, hak untuk bersuara harus diketengahkan. Dan kita perlu lebih lapang dada lah dengan definisi merdeka sebenarnya. Bukan sekadar kibar bendera, bukan sekadar lawankan merdeka, tapi betul-betul menjiwai maksud merdeka tu. Adakah kita betul rasa kita dah merdeka? Saya bukanlah seorang nak kata nasionalis ataupun patriot, tapi saya percaya apa yang apa yang satu negara tu memerlukan kan, adalah kemajuan. Dan untuk kemajuan kita perlu merdeka, tapi merdeka dari segi apa kan? Pada saya merdeka tu lebih daripada apa tu, mengibarkan bendera, menunjuk-nunjuk kan. Pada saya merdeka tu lebih kepada kemerdekaan minda. Saya sendiri tak berapa macam nak cakap, saya tak berapa into sangat, rojak sikit ya. Saya tak berapa into sangat dalam politik-politik Malaysia ataupun even sejarah kemerdekaan setakat ni. Saya tahu apa yang basic sahaja kan. Ramai orang mungkin tahu lebih. Tapi pada saya, apa yang saya nampak is kalau sesuatu negara itu telah merdeka. Sebab saya pernah pergi ke Europe, saya pernah pergi ke France. Saya tengok orang-orang yang betul-betul daripada dulu dia orang dah merdeka. Maksudnya dia orang yang mengawal kemerdekaan negara-negara lain yang dia orang dah jajah kan. So pada saya kemerdekaan ni bukan bebas daripada penjajahan secara nampak je kan. Kita bebas dari penjajahan minda, penjajahan pemikiran, penjajahan jiwa kan. Macam mana kita fikir, dalam konteks apa kita fikir tu pada saya lagi merdeka. Pada saya Malaysia belum lagi sampai satu tahap tu yang dia dah jumpa betul-betul merdeka tu apa sebenarnya. Pada dan dia macam dia jadi berselera, macam ada yang betul-betul tahu apa merdeka kan, ada yang betul-betul macam dia mengikut dia kan. Tapi biasalah kan, negara. Okey. Pada pendapat saya, untuk macam saya generasi yang beranak selepas merdeka, so macam saya mungkin saya tak rasa sangat pasal kesusah payahan orang yang betul-betul hidup zaman tu kan. Macam mak ayah saya, mungkin diorang lagi feel pasal merdeka tau. Untuk macam saya, dia lebih celebrate, oh public holiday lah apa semua lah. Macam tu lah, sekadar benda tu lah kan. So tinggal benda-benda tu kita boleh rasa sikit je dengan berdasarkan kita baca-baca. Biasalah keluar kat posting, tak kisah dekat TV ke, dekat media sosial ke, cerita macam mana orang dulu-dulu ataupun movie-movie yang keluar. Selalunya kalau bila merdeka mesti banyak TV tayang cerita merdeka apa semua. So dekat situ je lah yang mungkin saya boleh rasa sikit gambaran macam mana orang zaman tu lah kan. Walaupun tak secara terperinci, tapi macam tu je lah kan. Cuma apa yang saya rasa sepatutnya merdeka ni nak kena ada adalah untuk terutama untuk generasi yang macam saya yang beranak selepas merdeka semua ni, mungkin untuk nak menghargai benda tu mungkin kena ada sesuatu benda lain yang boleh touching untuk generasi macam saya lah. Ha, okay, compare orang dulu-dulu mungkin macam orang zaman kita orang mungkin kena banyak pergi. Kalau ada exhibition ke, ada talk ke apa pasal merdeka ni ke apa, mungkin orang-orang macam saya ni kena pergi untuk nak rasa lagi
betul-betul macam diorang punya parade ke apa benda lah kan. Kalau tak sekadar, mereka holiday kan, tengok TV, rancangan-rancangan TV apa benda semua. Pagi-pagi kalau bangun pergi datang Merdeka ke apa, tengok peranakan ke apa, sekadar itu je lah kan. Saya rasa tak ada lagi yang lebih pada tu lah. Itu je yang saya rasa. Saya rasa sebagai rakyat, kita lagi matang lah selepas 62 tahun Merdeka. Kita punya pemikiran tu dah jauh Merdeka lah. Kita pun hidup multiracial. Jadi rasanya kita dah saling memahami antara satu kaum dengan kaum yang lain. Persefahaman tu lah. Patutnya dah betul-betul padu lah.